saudara-saudara sekalian, kita tidak lupa satu fungsi lagi yang kita kerjakan di KBRI ini, yaitu melakukan pembinaan terhadap para pekerja kita. Ada dua hal. Satu adalah kepada pekerja kita yang profesional. Kita melakukan upaya-upaya pembinaan dalam bentuk mendatangkan para motivator ke Bandar Seri Begawan ini untuk memberikan mereka cara-cara berbisnis, terutama dalam skala UKM, kecil dan menengah. Kita mendatangkan para pakar, kita berdiskusi, kita juga senantiasa datang dan memberikan pembinaan terhadap salah satu organisasi namanya IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Cabang Brunei. Kita terus galakkan, karena kami merasa yakin bahwa bergeraknya mereka, berhasilnya mereka, diharapkan memiliki kontribusi untuk meningkatkan ekspor barang-barang Indonesia ke negara ini. Yang kedua, kita juga melakukan pembinaan kepada para TKI kita yang bermasalah, terutama mereka yang berada di penampungan KBRI. Mereka kita berikan kegiatan-kegiatan positif, misalnya kursus-kursus sederhana, menjahit, memasak, bercocok tanam dengan menggunakan hidroponik, atau juga kursus bahasa-bahasa asing yang lain. Dan ini kita lakukan pertama tentu untuk menghibur mereka supaya mereka tidak terlalu sedih di penampungan. Tapi yang paling penting yang kedua adalah membantu mereka supaya nanti mereka lebih siap manakala mereka kembali ke tanah air untuk bekerja di wilayah yang lebih baru, dalam situasi yang lebih baru. Dengan keterampilan ini tentu harapan kita bisa membantu mereka.